Ini kedatangan anak-anak bunda dari sangkarnya. Diva-diva. Diva-diva, pengusaha pentas semuanya. Ya. Ya, penguasa pentas. Kau siapa namanya? Aku Soima. Ya Allah. Kau siapa? Anaknya bunda gue. Ya Allah. Kau siapa? Ivan Gunawan. Ya Allah, kau siapa? Ini siapa lagi? Karen Delano. Yang lantam. Lantam, harus, enggak harus lantam. Harus lantam, keluarkan judes kau. Siapa lagi nih? Anaknya. Suaminya. Siapa? Di git dia. Good. Was machst du hier? Ich weiß auch gut, was ich hier mache. Ya. Ngurus pasre dan alles komplit, ya. Ini kita pada ngebacot yang tuan rumahnya enggak tahu ke ujung langit. Pada ngumpul semua di sini. Pada ngasih hadiah buat bundanya, bermacam kado, bermacam geseng. Bukan lagi. Tengok ini baju. Lagi mau buat bunda. Ini baju gue. Baju gue nih. Dari Rina Rose. Rina Rose. Unboxing. Ambil lagi yang tadi. Mana tuh? Dari mana, dari siapa namanya? Rina Rose. Rose. Jangke ya, bukan jangke. Anaknya beribad semua. Sebuah kenyataan. Reality. Reality kehidupan, ya kan? Yes. Ya kan? Kepake banget di Jerman. Pulang deh, udah. Tinggal ambil koper. Makasih sayang, sini cumanya, Neng. Tama-tama. Ah, iya, Putri Duyung apa gimana sih di bawah? Ini Putri Duyung. Ternyata aslinya cantik. Ini ngapain sih? Lu enggak kamera face kamu. Ya. Muka lu jelek kalau di TV. Iya. Yeah. Aslinya lebih cantik. Tuh, denger ya. Gua di TV jelek. Aslinya lebih cantik. Kata bunda gua gue. Pas panggung lu. Gua pikir siapa? Itu mukanya keluar auranya mengeluh cahaya. Iya kan? Ya Allah, si Rose sudah mati gue. Si Rose. Rose. Dia kan ular. Biasa ular kan harus berpawang. Biar aja. Ular kan ngesot. Bukan lagi. Ya Allah. Si badak di mana? Ivan Gunawan. Badak di mana badak? Di mana lo? Badak ber... Pulang kau. Emang setan ya? Setan emang. Orang semua suruh datang. Udah pada datang, pada pulang dia belum datang. Enggak ada. Si Ferdi juga udah pulang, semua udah pada pulang. Jangan sampai dia orang pulang gue bakar rumah lu ya. Bukan lagi. Neva, lu kalau enggak pulang, kamar lu gue ambil nih. Liatin ya. Obrak abrik semua isi kamarnya. Bukan lagi, gue bawa pulang nih. Oh, kalau enggak pulang, tahu-tahu udah balik nama aja. Udah ganti nama. Coy. Anak-anak bunda. Maknya mau balik ke Jerman. Maknya mau balik ke Jerman. Jadi anaknya pada ngumpul semuanya. Banyak banget anaknya. Kayak orang punya gawe. Bunda. Kayak orang punya gawe. Iya, dapat tuh dari situ. Kenceng. Yang baru baju lo. Kok mata gue begini, Mak? Kenapa? Filter, Mak. Oh. Harus. Kemarin gue ketemu siapa? Kari ngobrol tuh sama temannya si Anissa ya. Tetap pakai filter ya, Mak. Kita pakai. Tetap pakai filter, padahal udah cantik loh. Tetap pakai filter. Udah enggak heran. Udah makan kami tadi, Mak. Kita lagi ngapain? Makan sabu-sabu. Kita lagi ngapain? Enggak jelas. Ngobrol aja. Temeli, iya saya. Temeli. Tamawi. Sindang Tamawi. Temeli, Kak dia Temeli. Temeli Gusel. Kak dia Temeli. Bunda pemersatu. Kenapa di lampu? Hai. Kenapa rupanya di lampu? Iya. Di lampu. Iya. Sini. Tugas lo berdua sebutin. Siapa yang ngasih gue?
Ini baju dari dia nih, ini bajunya. Ini baju dari Karen Delano. Fabu. Sama anting-anting. Kamar-kamar. Kok anting-anting kalung? Kalung, kamar-kamar sebutin, sebutin. Udah. Lihat tadi. Lancar. Lambung, nyambung. Mana, 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 cepet tugasmu. Hei, udah. Ayo. Udah. Ikut. Sini. Cepet sebutin orang-orangnya. Nih, bundanya bermacam-macam hadiah. Ini. Tadi kan Bunda udah bilang tuh tadi sampai buat mandi dibawain tuh. Ini dari Ibu Arti Aryo Tejo. Baju-baju tuh ada 7 set yang kemarin ketemu juga tuh sama Anissa, Pohan. Dia sekarang udah enggak main. Dia enggak sekarang udah enggak main longsam. Dia mainnya helmet. Tetap sederhana. Iya dong. Ini kemarin ngasih gua juga nih. Dari Bu Arfi, ini dari siapa? Selasokia brandnya. Nah, ini Selasokia. Ayo bongkar. Itu kepake tuh kayak ayam batelan nih. Enggak, berarti lu taruh situ dong. Kan gua kasih berdiri. Kenapa ini? Enggak, biar kelihatan. Tuh, ya, udah kelihatan semua. Iya nih, dia ngadep sini buatnya. Nah, berdirian mana? Berdirian. Enggak, deh. Bun, jangan jauh-jauh. Ayo, dari Selasokia apa tadi? Bun, Selasokia. Handphone lagi mentori, yang ini, oh ini bisa dibawa ini. Iya. Oh, tapi ini nggak dibawa. Kenapa? Itu aja. Ini. Kebanyakan kan jalan-jalan. Kan lu balik lagi. Oh, hari-hari. Nggak bisa gue bawa semua ke Jerman. Ya, ya. Semua gue tinggal di Makassar. Gue nggak bisa bawa barang banyak, nggak bisa. Ini bisa bawa hari ini. Ini dia mau beli rumah dulu buat naruh barang hadiah. Tawa. Oh di bawah. Nah, ini kepake dong. Ini kepake. Masih winter sampai Maret akhir, Bun. Sampai Juni. Bisa karena kita lagi global warming. Ini warnanya elegan banget, winter banget tuh. Pokoknya pilih aja mau yang warna apa, bawa aja, Mak. Nanti aku pilih beberapa soalnya ada koper penuh satu set. Yang hitam kau harus. Ini bagus nih. Harus. Ini hitam harus. Iya, bahan ini juga enak. Ini satu set, ini bagus nih ya. Bun, warna birahi. Ini mana? Bagus nih. Enggak, ini mana? Ini atasnya mana ini? Atas. Ini atasnya oh, mana ini? Warna bunda banget, elegan. Ini Bun. Yang dipisahin. Iya. Mau dipakai. Iya. Ini keren ya. Ini juga bawa. Ini juga bawa. Bawa terus. Di sana kepake masalahnya. Iya, ini set-set dia demen nih. Pokoknya bunda sehat-sehat. Terus nanti aja. Aduh warna ini. Masa elegan sekali. Masalahnya ini udah aku pilihin yang baju-baju yang buat ini bunda pakai di sana. Kita penting. Aduh, bagus banget. Ini elegan loh sekali. Bunda ini bisa kemana tuh kita kemarin tuh di DWK WDK apa? KDW itu tuh tetremes, aku belum foto sama Bunda. Iya nanti. Iya nanti. Ya, foto ada lagi ada masanya. Oh, foto kemarin sembahyang. Ini kado dari Bunda siapa sih? Ini desainernya nih Bunda Nisio di Surabaya. Ya kemarin kita live, ini lupa deh. Nah, ini dari siapa sih? Ini dari siapa ini? Sini, Optik Ses dong, kamu kan kemarin bikin kacamata kaca. Ya bagus. Cantik. Itu apa tuh apa Dior? Tuh Dior sunglasses. Oh, citra banget harta lu. Optik Sense. Anak-anak dibagi-bagi. Oh iya ini. Tuh kacamata baca. Oh iya. Tuh bagus banget Diornya. Masya Allah ini perempuan. Tuh, gimana rasanya? Bisa, udah. Lipatin.
Udah? Udah. Ini thank dari Optik Sis. Iya, udah. Makasih. Thank you ya, Kokok. Ayo, di baik. Ayo, saya mah. Tante baru masuk, udah keluar. Udah bosan gue di kamar. Pokoknya gitulah dari anak-anak bunda. Hah? Bun, gak ada bunda lo gak bakal ke rumah gue. Nah, badaknya datang, badaknya. Badaknya datang, badaknya. Ngamuk dia. Apa ini di rumahku? Eh anjing, kok baru datang kok sekarang? Hah? Udah pada udah sebagian pulang gara-gara kok enggak disuruh sini ya. Udah datang. Pulang semua sebagian. Udah datang. Ivannya enggak ada pulang katanya. Udah datang. Siapa? Udah. Entar disambung, entar. Gimana aslinya? Entar di boleh lah. Boleh. Lain tipu. Lain. Tuh. Pengen duduk ya. Mae, sini Mae. Baju SS memang sampai dilempar-lempar semua. Cantik kan aku. Pakai baju siapa dulu? Masuk dong, Mbak. Ih, sama pakai di sini ya. Mbak. Puasa. Puasa. Mana orangnya? Orangnya lagi bergos-gos. Mana orangnya lagi bergos-gos? Udah enggak apa-apa. Yang punya rumah baru dateng. Sheila. Ih, parah kali ini. Ini ada medan papa. Hah? Ini ada medan. Papa tuh enggak pengen sama lu. Ah, aku mau ya, Mak. Warna hitam. Iya, Mak. Warna hitam. Inang. Putih mau benerin yang putih. Inang. Kapan? Ini fashion week. Oh. Ayo, Yuni. Nanti kasih mama juga ya. Mana mama? Ini, kayak gini. Mama mana? Mama ini. Oh, iya, mama. Oh, kirain mama. Mancung kali dong aku di sini. Siapa ini? Bawa apa nih orang-orang? Cakep kali ya di sini gue. Ini di satu jangan ini cakep, dibawa. Cakep karena ini kan ininya dia modenya, dia punya lakinya si Emma. Emang kalian sedap satu dokter? Enggak, beda. Beda. Kenapa hidungnya sakit? Enggak, gak bisa ketawa gue. Kok bisa? Inap sini. Lu main, lu ini aja ngobrol aja. Kameranya sambil ngomong tuh ya, tuh lagi makan nasi kuning memang. Nasi kuning tuh apa sih? kayak lagi ngomongin branditan deh, kayak lagi ngomong branditan kan, ha Mae tuh. Makan. Tuh, di sini memang warga-warga. Oh iya. Ini kenapa ini kolam renang dibegini ini ceritanya ini? Hah? Dibongkar memang. Tuh, ribet bertiga. Ih, gila. Tadi Bunda Korla lagi pakai baju gue tuh, Fabu. Sinyal, katanya sinyal. Bubur tak? Terus ini taruh apa? Ayah? Ya? Ayah? Ini punya ayah? Iya. Kok bisa sih? Oh gitu. Emang pakai apa? Oh iya, pakai ego. Harus ke muka gue banget. Gila. Bunda bilang katanya jangan ke bunda, udah bosan memang. Tuh, jadi anak-anak bunda tuh lagi pakai piyamanya gue, Fabu memang. Tuh, cakep kan? Jadi pulangnya kapan sih bunda? Apa? Pulangnya kapan? Baru tanggal 31. Jadi semua anak-anak bunda pada ngumpul. Ngasih permata-permata indah. Permata-permata indah. Betul sekali ya rumah gue. Iya. Dia nyuruh emaknya. Nanti gua ke atas ya. Gua mau ke kamar, boleh enggak? Makanya pakai apa?
Kok gue gak boleh ke kamar dia, gila. Pulang. Tantar, bacanya dong, bacanya. Tadi mau ngapain ya? Dia mau katanya. Ini makannya pakai apa? Mama makan. Ini mau hancur nih, rumah ini. Eh, bikin es teh tawar dong. Es teh manis dong. Warung kali. Lagi mesen kopi, lagi mesen kopi. Ya, dok. Kamu jangan salah. Dia bawain gua genjer. Menggigit loh. Menggigit rasanya. Sama bawahnya juga menggigit. Tapi gua penasaran. Gua penasaran punya lu juga pasti enak juga itu. Kuning, Cirebon suaranya. Kalau gue udah kayak kan begitu ya, kan. Gak bisa bawa-bawain makanan ya. Lu datang ke rumah gue masak ya. Dia belum siap tadi. Ini dia mana tuh? Gak usah, udah. Kalau punya mbak itu pokoknya yang lu tahu kayak gue. Apose mah, apaan? Apose? Apose? Apose mah? Coba minta tisu alkohol dong. Tisu alkohol dong. Apa sih? Apaan emang? Ya tadi rame ya. Oh. Keren pakai kecap. Bukan. Gua merah. Gua jajatan di rumah. Ya. Ini lagi nanti datang minta tisu alkohol dong. Nenek lu lagi datang. Yang mana sih nenek? Kita neneknya lumpuh, adanya pada ngumpul kasih semuanya, ngasih sembako. Bukan lagi deh, berkayap, Nek. Baik-baik, say. Kok namanya mamanya lagi? Mampus. Tisu alkohol di atas ya? Jadi gimana sih, kalau gitu? Jadi tukang kamera gue kayak dari kemarin gue jadi tukang kamera keliling, say. Tukang potret gue emang. Makanya kalau tukang kalau moto jangan bagus-bagus. Jadi tukang foto ya. Berarti ya senang ya. Ini punya pakai punya ayah. Mangkok. Ini enggak apa-apa. Apa? Kenapa tadi begitu? Ini sebenarnya boleh dimakan gak sih mangkoknya? Tertarik, Mak. Iya, gue juga. Taruh lemari, mau dibawa mati itu mangkok. Ini rumah gak pernah banyak tamu. Ngerti gak sih? Ternyata sekarang tuh... Oh, jadi biasanya gak banyak begini? Gak ada. Ini aja baru pertama kali aku kesini. Hidung. Jangan sok bersaing. Malu, kan rumahnya depan warung. Ceritanya gini, ini ceritanya. Dia baru sekali ya, Mak, rumahnya ya, Mak? Dia tisu alkohol. Udah berapa tahun aku kenal sama dia baru sekarang. Dia kirim ke WhatsApp dong hidungnya kan. Dia udah tahu, dia tahu maknya bakal ngikut. Ini, Mak, aku udah di Turki katanya. Doain ya, Mak, iya. Tiba-tiba ngejedur dengan perbannya di sini. Oh, enggak, iya nyamati gue. Mak nanti aja sampai di Jakarta udah bisa bawa pulang. Gila ya. Masa gue mau segini harus udah pulang dulu. Makanya pakai apa ini? Jangan sakit. Orang lagi cerita. Bisa ya. Terus akhirnya karena lu marah baru lu bikin. Enggak, iya gue Uber. Gitu. Kan yang awalnya dia pengen isi dulu kan. Jadi enggak tahu dulu berarti Igor ngasih hidung lu karena lu maksa dong. Bagus ya warnanya ini. Lagi sih. Jangan jadi setan, Sleman. Udah cukup suara lu, Tik. Kayak sel ayam ya. Soalnya udah kayak... Kuntilan apa, Mak? Hah? Kuntilan apa? Gunung apa? Gunung Jati. Gunung Jati. Rompet kereta Cirebon, katanya. Oh, lu udah ada. Tadi kok ada Dior gitu, kacamata baca. Banyak branded ya. Itu kenapa ini? Ternyata udah baru. Buci loh. Ini pilihan si Anissa Pohan. Oh, banyak. Jadi kacamata baca udah berapa kan banyak? Kan bingung nih, milih-milih. Udah bilang loh, Mak. Mak, bunda kayaknya pakai kacamata bunda. Kacamata bunda. Kacamata bunda. Selera. Bodoh. Bangsat memang kau. Eh, jadi udah berapa banyak kacamata baca? Enggak tahu progresif lu banyak benar mentaknya lu mampus mendingan lu gantung kayak gue jadi kan maknya udah pusing dong daripada dia cari-cari aja bisa siapa ngambil mak ini mak pakai ini mak ini cocok deh udah emang tahu bentuk
tahu ya bentuk maknya anaknya ya. Gue aja nggak pernah ke rumahnya Ivan karena ada bunda aja kesini pertama kali nih gue kesini. Gila sih Ivan, gila sih teman-teman lo nih. Baru kali ini. Gila deh. Baru kali ini gue. Gue curiga Sulaiman juga baru deh. Iya emang. Rumah ini belum jadi, aku udah kesini udah di jampi. Oh oke. Okay. Dia kan tawa ular. Gue pikir lu juga karena nenek-nenek ini ya. Dia kan duka-dukanya itu terus. Kan gue mau ke kamarnya Ivan. Tai ah. Gak bisa. Lo pasti ngomongnya, pasti lo ngeliat sesuatu kan. Si Emma kan soalnya duka-dukanya diimbus. Apa? Si Emma duka-dukanya diimbus dulu. Kamu pakai sambalnya? Pikir aja. Eh, ini es teh manisnya siapa ini? Es teh manisnya siapa? Jarang bun. Ini dia ya, jarang-jarang ya. Kalau bukan ada acara, ini rame tiba-tiba. Ini kayak mau ada lamaran. Pernah kan? Kayak ini rumah ibu. Oki Lukman nggak ikut ya katanya. Eh, si Luki. Serius? Oki, Dokter Devi yang lagi. Oki Lukman mana katanya? Ivan. Oki Lukman mana katanya? Kok enggak ikut? Rumahnya rame. Kan ini rame memang. Ada apa memang? Emaknya sebelum tidur baca semedi dulu soalnya. Kan ilmu ular. Gue ilmu ular, Ngerangkak ngelingkar dulu gue. Sebelum tidur gue ngelingkar dulu. Ya, ada tidur kalau enggak gua gubrak-gubrak lo, let marah. Ya Allah, ya Allah. Angin topan kalau diubrak-ubrak. Angin topan kalau diubrak-ubrak. Terus dari tadi yang begini. Pokoknya acaranya meledak. Semuanya pecah. Dari tadi gua begini. Orang gila. Dia emang sarap. Pokoknya pecah, Ma. Pecah di mana-mana. Medan pecah, Surabaya pecah, Jakarta pecah. Megi pecah. Bunda mah enggak usah diatur. Biar aja dia sebebasnya gila-gilaan. Enggak bisa diatur loh. Enggak bisa. DJ gua obrak-abrik semuanya. Kayaknya kan baru Bunda yang nyanyi mah Mbak Tukul ya. Coba cerita, Coba cerita gimana? Lu nengok emaknya nyanyi. Coba. Iis. Letakkan handphone kau dulu, Tunggu. Nih. Nyanyi nih, terus di sana dong, ada penonton nih, penonton minta foto, udah kan dia foto, dia lupa deh nyanyi. Lagunya udah mulai nih, mic-nya kemana, entah kemana, si Jio kenal, Jio dateng, gendong dia, angkat, terus handphonenya tuh penonton di bawah, dia nengong dong, dia takara dong, ya kan, gak ada nih, iya, handphonenya siapa. Terus udah nih lagu mulai, mic-nya kemana-mana, kata gue, hey, anda penyanyi ya. Jadi mic-nya di mana, mic-nya? mulai aja untung lu ya. Kemarin di Medan gua ngamuk ngomong gimana pas lagi nyanyi gimana. Dia udah bilang jangan buka sepatu katanya. Emaknya dihajar, lu jangan buka sepatu, jangan ngomong putu-putu. Udah, sepatu udah dibuka duluan. Terus? Ya udah. Bacotnya dia udah. Terus ada kan. Tapi gua sempat bilang Ivan, emak buka sepatu ya. Ya udah enggak apa-apa buka. Udah ya, udah kedua soalnya. Dia takut lu nginjek ada beling pecah. Heeh. Secara kan di situ orang ada minahasa ini ono ya kan. jadi minnya kemana-mana. Minnya kemana-mana. Padahal itu penyanyi lagi lip-sync ya. Ceritanya ada komen. Kalau seandainya bukan Bunda Korla, udah dihujat, dijulit. Tapi kena Bunda Korla, biar deh. Emang itu dia katanya. Gila deh. Kalau sudah habis itu. Kalau gue udah dihujat, udah kemana-mana. Mike di sini nyanyi gini. Itu Bunda, Mic-nya di mana? Mike, kata gue, hey Mike. Kemarin di Surabaya sama di Medan, musiknya tadinya kan cuma 3 menit. Dia ajab kok 7 menit, setan enggak sih? Malam ini capek kita dimatiin. Gila, gue nyanyi emang anjing si Ivan ini ya. Emang sengaja nyiksa gue kali ya. Itu gue bilang ini kan gue bilang di Surabaya gini. Gue bilang Ivan, dia bilang 7 menit. Gue pikir total semua yang tapi 7 menit.
tiba-tiba mana bunda ini udah dua kali masih lagi mana bunda mana bunda lu joget mulu ya ini berapa lagu itu akhirnya gue nggak mengkampanye gue yang nyuruh kata gue gini kan gue kemarin like 7 menit lu bayangin 7 menit di panggung sejak kapan penyanyi 7 menit di panggung itu lagu diputer 3 kali udah ngejar trip lagu lu punya lagu cuma 2 sekali 7 menit lu punya lagu cuma 2 bolak-balik lagu itu kata gue dan kan orang dengernya sepatu udah segini udah sepanggung dia gini 3 nenek dia ngomong gini gue pernah nggak ngeliat aja dia udah ngomong kayak bandel begini dia udah kan gini nih udah gini ya dia gini nih balik-balik ke buat orang gimana ulang dia kalau udah deketin orang mau foto, gue udah begini nih. Udah ngasih kode minta berhenti. Udah kelar nih. Ini kan ada DJ boot. Kalau udah kan. Udah itu habis lagu, udah habis lagu mana Bunda Mak? No comment juga sama 7 menit. Gue yang nyuruh, kata gue gini karena kan itu sepatu hampir gue lempar ke DJ-nya. Sepatu. Karena kan Bun, kemarin tuh gue ngeliat lu baru nyanyi udah kelar. Terus pernah gitu loh. Kayak kentang. Kayak kentang. Bun, itu nangis. Tapi gimana sih, Bang? Sebenarnya lu lagi mau minta pertolongan ya? Gua lagi minta. Gua tuh udah ngos-ngosan, 7 menit dan sepanggung dengan sepatu segini. Gua udah mati banget gitu ya. Udah gini gimana undangannya? Bunda, gua mau ke sana. Musik akhirnya enggak ya. Ini ada rame loh ini kayak acara apa? Anak gue. Bunda, ini calon dokter gigi Anda. Iya. Kalau ini mah. Ya. Oh my god. Satu gigi 15 juta. Ivan bilang gini kemana sama gue. Udah Maharani pertama ngomong, "Mak, giginya bolong-bolong. Udah buka aja semua gating baru." Orang gila. Jangan dong. Mega bintang deh. Pio, bagus deh giginya deh. Bagus deh Pio giginya. Iya ternyata dia big. Melek bunda melek. Sakit gatal. Ngomong kali. Jadi ada orang. Biar kami rekam dari forum kali. Namanya Vio Alvaro. Ya, udah satu ketika dia bilang,
Kak, aku mau bikin gigi di Dokter Devia. Sok katanya gue datang. Gigi di Dokter Devia. Udah kan udah kelar bikin Dokter Devia. Tau dia pulang gigi aku udah jadi gitu. Terus gimana? Sinyalnya jelek katanya mana tadi ini handphonenya? Udah gua komplain di snack dan bikin malu kata Mike. Ah, di snack ya, lihat ya. Si muda lagi live. Iya, terus gua bilang gini, iya, tapi agak kegedean ya. Tadi handphone lagi si Is mana? Gitu. Tapi gua bilang dia taruh mana? Kak, tapi aku enggak tahu tadi. Kenapa? Coba pakai tagihannya 200. Bukan. Ini handphone bunda. Bukan. Tagihannya 200 juta. Ini handphone lagi. Punya mamanya kan. Ini sama Is kan? Hei, gembel, 10 orang sebelum rebahan lo tanya dulu. Jangan lo udah tidur. Jangan lo udah tidur kayak orang kapal. Gimana coba ulang-ulang. Enggak, ulang. Ini si Vio. Ah, Vio. Ini dia, orang di mana-mana kan, Ma? Tanya dulu, satu gigi berapa dong? Berapa lama? Dia langsung pede. Udah kelar, dia laporan sama emaknya. Mak, gigiku udah jadi. Oh iya, bagus. Ada tapinya. Kenapa tapinya? Tagihannya 200 juta. Jadi enggak nanya dulu. Jadi yang pertama main pasang yang aja. Yang bayar siapa akhirnya? Yang bayar. Mana? Yang bayar maknya. Oh, biarin aja dia utang tuh. Makanya yang bayar. Emang ada tablo on ya. Bodoh. Bodoh banget. 200 juta. Dia kayak begini aja, Bang, begini. Dokter ada bangga kayak bertahun-tahun ya. Enggak, sekarang kondisinya gini. Sekarang kondisinya ceritanya lain lagi. Dia udah dalam proses mau membayar. Ini dia lagi bingung mau minta sama yang mana. Panjang Dio. Kan telat kan mau dibacain. Apa dong? Ada dok, nenyang aja. Enggak, tunggu dulu dokter mau ngomong. Jadi gimana dok? Jadi dok, kondisinya apa? Kondisinya dok. Hari ini live-nya banyak loh dong. Kalau sampai gratis aku minta finir juga loh gratis. Anak asuh banyak loh dong. Gue mau ketawa tapi gue tetap jaga image. Jaga bintang kan? Sesuatu hal kebodohan. Mega bintang pengen dibayar. Mega bintang nggak mau bayar. Mega bintang bayar dong. Malu loh Mega bintang bawa. Masalahnya mau tahu mah apa? Apa? Mega bintang aja nggak pernah bayar. Jadi ceritanya udah jadi baru nanya baru. Aku bilang gini, tidur giginya dikerjain enggak tahu harganya berapa. Gua aja mesti tanya dulu berapa indung gue. Iya. Ya udah bikin satu lah. Gimana gue dapat? Ini Hollywood lu. Pantesan marah-marah ya, Vio. Lagi mau konser Bunda kan di Jakarta. Hollywood. Ini Hollywood gak lu. Retong loh. Iya. Dapat berkin loh, dok. Pas bawa, dok. Pas bawa aku lah, Vio ya. Datang-datang langsung ke aku. Tapi aku dari Cama sekarang gak Cama lagi. Oh iya, 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 Masuk ke Vio. Bener, dok ya. Eh, sampai lu kunci kayak apa tetap nyicil. Gila lo ya. Tetep benyang. Gimana sih dong masuk ke nyicil dok? Yang ada di benak lo. Waktu lo mangap yang ada di benak lo. Lo gak dikirin tagihan lah gimana? Ya maaf pokoknya gue rebahan. Berarti gulus ya? Rebahan. Jadi cerita. Enggak. 220 juta. Jadi ceritanya 200 juta mobil. 220. 220 juta bingung mobilnya mau arahnya kemana. Mbak mobilnya bingung. Gila. Yang paling gila si Yuni. Apa? Gua di butik. Okay. Ya, gimana lagi lo Yun? Gimana lagi lo? Bongkar semua bongkar. Bongkar. Kayaknya Tio di pihak kanan ya. Ini juga ya. Ini iya lo ngomong. Lo ngomong.
ulang dari sana, enggak sah. Kenapa? Masa dia bisa operasi hidung? Berangkat ke umroh, kata orang dari mana coba pikirin? Jahat banget kan? Parah lah. Iya lu tahu ya, gue gak akan ngomong. Gila lu. Bongkar. Buka air, bongkar, bongkar. Bongkar. Siapa lu? Gue yang jadi tumbang. Gue yang jadi tumbang. Bongkar, semua bongkar, bongkar. Gila Jehong lu. Vio, lu tahu ya Vio, gue gak akan ngomong gitu Vio. Bukannya ada tapinya juga kan? Minggir. Siapanya kan bukan lu kasih tahu ya. Oh, kalau yang siapa yang lu yang itu kan? Lu siap-siap eventnya Dokter Dekia sampai 5 tahun. Ya kan mau opening besok kan? Ini kan dari gigi dami. Dami baru setengah jalan. Mampus. Mampus. Besok pas masak yang gigi beneran jangan rebahan. Berdiri. Apa lebih murah? Masih dari charger. Chargerin HP bunda. Baru udah. Kamu harus bawa obat tetes mata di kali sejarah. Bawa nanti. Emang kapan tadi sih? Besok. Tanggal 31. Selasa. 31 flight-nya jam berapa itu kan? Pagi. Emang lusa sih lama banget. Gue juga udah bosan dengan wajah lo. Lama ya. Banget, lu jangan. Pokoknya gue di sama dia, pokoknya gue disiksa bener loh sama dia. Mak, jam sekian di sini, jam sekian di sana. Udah dia tahu gue udah menggap di dandan Nita. Udah cemurut gue. Untung nggak metong ya. MS gue lagi. Gupak pupak. Nah mama, ini jam berapa selesai cepetan? Itu bunda udah datang lagi tuh. Udah. Rubah bunda. Bukan begitu bunda. Lama bener. Sini bunda. Bunda. Bunda gigi senyum. Kan diva itu diva. Apa lagi? Nih, capek bener. Nih. Lucu ini. Lucu kan cerita yang mau jadi bintang. Mau jadi bintang kok. Kita pakai baju di set, pakai di set. Ini ruang ganti. Ini gue. Iya, ini gue. Ini lo. Udah laku, enggak usah jadi artis lagi. Tidur dia langsung, dia tidur, capek. Udah kembalikan aja lah uang-uang semua yang harus. Iya, capekan. Terus yang sepatu, yang di studio. Ya tahu lah, maknya kan udah tubang. Dia kan gini, dia kan kalau kerja. Gua kalau udah marah kan kelihatan marah ya. Dia masuk kerja jam 8 malam sampai pagi. Itu kan sepanjang siang dia tidur. Dia tidur, sore dia bangun, dia makan, malamnya kerja lagi. Di sini kan dia enggak ada tidur. Iya sih. Dihajar bener gue. Kan si Gilang tadi make upin kan. Dia bilang katanya kemarin di rumah di make upin. Tidur. Udah gitu abis itu dia keluar, kira-kira mau ke WC. Bilang tunggu enggak balik-balik. Ternyata. Saya tahunya dicari-cari sama Gilang mana-mana. Tutup mana? Kalau jadi artis lu mau pergi bilang, nanti keburu dipanggil suruh sama. Enggak ada gua bebas. Beda. Gua dari dulu makanya zaman Linda Munir bilang sama gua gini. Almarhum Linda Munir. Cynthia, gua capek deh ngurusin lu. Bener kata Ivan. Lu katanya pingin mau kan janji gua, Mbak, aku pingin dong main video klip. Ya udah, yang penting lu ikut apa kata gue ya, katanya. Lu cantik, badan lu bandit, katanya. Udah, tiba-tiba pas sudah acara, tok tuk tak tuk tak tuk tak tuk, sin lagi di mana? Gue lagi modelnya lagi party tok tuk tak. Kenapa Mbak? Kan lu janji hari ini harus ke pang, harus ke ini ke apa ke? Ke lokasi, ya udah sampai lokasi. Lagi di mana nih katanya? Itu Linda Muni sama kayak lu kan. Sabar, sesabar-sabarnya. Sabar dan tersabar. Itu penari semua udah dihajar mah. Pokoknya kalau ada Cynthia datang, lu semua udah ngikutin gaya dia. Dia perempuan gila satu tuh.
mana baju udah berserakan di badan gue. Pakai yang ini, ya pakai ini. Enggak muat, Mbak, ganti yang lain. Aduh, Sinta repot banget sih badan lo katanya. Emang badan lo kayak apa sih modelnya? Akhirnya ganti model. Mbak ganti deh, Mbak, ribet banget nih model. Lagi Sintia kelamaan sih. Dia itu janji lagi pas ke Bogor. Sintia lagi di mana? Ini kita udah pada ngumpul. Gua cuma ketemunya Iis Derlia sama Iis Sugianto sama beberapa pedi. Iis Sugianto. Ada beberapa yang pedi gua enggak bisa datang. Emang gua enggak bisa dipegang. Udah deh Sintia, mendingan lu friend aja deh katanya. Ya udah Mbak, aku friend aja deh Mbak. Mbak bayar berapa aja terserah deh. Yang penting aku bebas. Ya udah itu mamul. Ya udah jadi kalau misalnya ada acara ya ada syuting ya gua datang aja udah. Baju udah berantakan semua. Baju udah dipakai, tinggal tampil gua buka lagi. Mana si Cintanya katanya? Mana si Cinta ini? Karena Mbak lagi pacaran sama lakinya. Dia lagi make up ini begini. Dia lagi make up-in gini kan. Dia tidur gini kan. Si bilang make up. Betul gini. Coba ulang. Ulang. Sama gila. Kayak gini. Bau lambung. Apa gila enggak pakai masker. Keluar bau lambung. Bau lambung kau yang. Tapi emang tapi walaupun buat lambung kalau soal makeup banding. Tapi kalau Mbak ketut dalam apa? Jangan Mbak. Ya sama mana pasti. Si gila kan kalau udah makeup begini, dia kan kalau udah makeup gue kan dihajar muka gue enggak bola mata kemana-mana. Gila, Mak baru jahitan bola mata. Bola mata dijahit? Kelopak mata. Mak baru kelopak mata dijahit, ya Mak katanya. Kupak. Lu gue praktek lu diem, lu gue, ya. Pelan-pelan bilang mata Mak lagi sakit. Oh iya, maaf ya Mak, enggak pakai masker. Iya Mak, maaf ya Mak. Gue pikir napas gue gitu. Napas siapa sih ini kok bawa lambung? Ususnya bocor. Bilang apa tuh bawa lambung, bawa apa nih? Bawa lambung deh ah. Enggak nih Mak, enggak gue Mak. Lu ini sini sakit. Lu enak banget. Tuti. Masih lah. Dari tadi kali lagi. Sampai lambung-lambung dibawa-bawa lagi. Enggak, dia kalau ngelek turun. Tadi sempat 80 naik, kena ngelek turun lagi 50. Udah gak ngelek lagi kan anak-anak bunda? Gak pada bosan ya, nengok kau. Gak pernah bosan, maknya gak pernah bosan. Ngejaga malam. Ceritanya nih Sueman Hongkong. Ini Sueman. Udah jam berapa tuh yang 180? Udah mati lampu, udah mau tidur maknya. Masih nongkrong. Udah tidur semua. Kami masih betah mak katanya. Sementara gue udah gelap. Masih tanya-nanya. Dengan suara gue juga gak apa-apa. Emang radio didengerin suaranya. Tuh dia naik lagi kan? Kenapa nge-lag? Tadi nge-lag soalnya. Tadinya, Soi, si Maharani. Udah extend aja pulang tanggal 5. Enggak, pulang. Gimana? Udah capek ya, Kak. Gimana lagi? Gue nonton live. Tata si Maharani ngomong, udah pulang aja tanggal 5. Gue telepon, garang, pulang, 3-1, pulang. Dia kalau tidur nih, dia kebangun pagi. Bangun pagi. Dia kalau tidur, dia tinggal tidur. Ntar kalau bangun pagi, semua orang dibangun nih. Dela dibuka-buka. Gua gedor pintu. Gua dia kan pintunya dia kan kalau pintunya kan pakai kode-kode. Sementara gua tidurnya cepet. Namanya mama kan. Biasalah netin anaknya dulu kan. Mak mau ngapain, Mak? Mau tidur, Van. Udah capek makmu. Mak tidur dulu ya, Mak. Iya, udah tuh sana keluar, gua bilang gitu. Masih nih, Mak, astagfirullahaladzim, Mak. Ngucap emang gua mau mayat, gua bilang gitu. Udah, gua tidur dong. Gua tidur jam 12. Tadi siang baru ketemu. Kurang ajar kan nih emang anjing. Iya, binatang lu pikir gua mayat. Udah keluar semuanya. Maharani sama dia gua usir. Udah gua tidur jam 12 dong.
tidur jam dua gue bangun kan biasa setengah lima setengah lima udah bangun udah kencing tidur lagi bangun setengah tujuh ini taruh aja langsung hah di mulut lo ya itu gue tengok gue pertama kali nih malam itu Ivan di mana ada mati gue. Oh gue ingat tuh waktu pertama ke atas ada si Iis ya. Ini mah. Gue pikir pintu tuh begitu dibuka, lupanya pakai kode, udah kayak nomor pin. Gue panggil dong si Mas tuh, Mas ini Mas buka pintu cepet sekarang. Gue pengen yang udah tidur. Tiba-tiba dia kencing udah kayak King Kong. Mak, saya udah bangun mak. Makan dulu aku ya mak. Ya Allah ya Tuhan gue, emang dia kalau bangun kayak. Enggak, dia pagi, gila. Dia tuh bener kayak, lu tau gak, gue nengok dia bangun, gue ngebayangin anak-anak yang udah masuk TK, gendut, umur 5 tahun. Biasa karena begitu ya. Udah bangun, mak. Kecil dulu ya, mak. Iya. Jadi gue nengok dia tuh kayak bukan nengok Ivan, gue nengok sosok anak kecil umur 5 tahun yang gendut. Nih gue ceritain lagi nih di Jerman nih. Di Jerman. Gue lagi ngobrol, tau hilang nih dia, udah gak ada suaranya. Oh setan. Gue, dia udah tidur kan kemulan. Tuh dia mampus, gue kamarnya dia mak. Gue buka jendela nih. Dingin. Gue buka sekali-kalinya, dia bangun pagi. Iya iyalah, masih mendingan. Lu nggak emang anjing siapa nih ya, siapa si Ivan ini ya? Ceritanya gue tidur nih, kan gue emang kalau udah ngantuk nih, makanya Ivan gue usir ke atas, naik ke atas bukit sono, mau tidur. Gue kan kalau setengah 12 jam 11 udah mataku udah berat, tidurlah gue ceritanya. Ini pada ngobrol, masa bodoh ya? Namanya gue ngantuk aja biar dari Jakarta biar aja emang dia siapa? Ya kan? Tidurlah gue lagi deh, ketawa. Setengah 3 gue kebangun. Apa ini bangun? Oh, ya ada dokter. Setengah 3. Ketahuan. Aduh, kambing boleh dong, kambing boleh. Kalau jam 1 pesan Maggi itu enggak apa-apa, Dok? Siapa yang suka pesan Maggi? Udah mulai. Ini gede lagi 200 juta. Lu kerja tuh 5 tahun. Ya udah lu, MC 5 tahun lu. Gembel nih anaknya. Luarkin. Pio. Kelar lu, Pio. Gembel lagi lu. Yuni juga minum ya. Ini Suranta. Yuni makan nasi putih. Yuni minum kopi. Boleh kan? Selesai yang batu yang manis. Ini ada apa namanya Milo. Yang mau kopi Milo. Ada Milo. Dalam Milo sama jalan Taiti. Ada gua ada Taiti. Terus lo tau gak mak? Tunggu dulu gua sambung lagi tadi. Apa lagi? Yang tadi itu. Gue dua kali bangun. Jam 3 lu bayang gue lagi nyenyak-nyenyaknya tidur ibarat mayat kemarin mayat yang baru mati. Kok dingin banget? Ini apa sih pikir? Kan lu enggak dia buka semua kaca. Orang Jerman tuh belum pernah lo musim dingin itu minus 2 lo ya. Belum pernah sejarahnya orang Jerman itu tidur buka jendela. Jadi bangun-bangun gimana bangun? Yang tidur gajah bengkak. Terus pas bangun gimana? Pas bangun? Iya, ya gue bangun jam 3 gue ngeraba dong. Dingin dari mana ini? Rupanya dia tidur udah kayak gajah mati. Lu tau gak gajah bengkak? Gajah bengkak. Ya Allah itu badan gede gajah. Itu jendela dibuka sama dia. Ivan, emang ternyata baru gue nyadar, gue baru sadar sih ya. Ivan, lu tidur emang kacap, emang begini model. Iya mak, biar badan gue kepanasan. Dia itu udah buka baju tidurnya. Sama gajah mak, kalah gajah sama dia. Ya, gajah aja ngerendam di air masih ada waktu ya. Naik ke daratan ya. Dia enggak, dia buka baju, dia tidur cuma setengah kemben. Itu kaca dibuka, kalau bisa kaca dipecahin sama dia. Pas di sini masuk kamar dingin kayak minus. Ivan dingin banget kamar lo. Matiin cepat gue bilang gitu. Kurang ajar emang gue ya. Kamar siapa yang gue masukin kamarnya gue suruh mati. Mati ke kamarmu Ivan. Sementara gue masuk ke kamar dia. Dianya masih mengorok. Dia tak dikencing. Kamarnya dingin banget. Emang lo udah begini Ivan tiap hari? Iya mak. Lo udah begini. Kayak minus begini kamarnya dia.
16. Ya gue obok-obok lah 6:30. Ya gimana namanya gue tidurnya jam 12, gue bangun dong jam. Masa gue tidur 10 jam? Itu tidur pakai bantal. Jadi ini. Iya gue. Karena kan kalau di Jerman tuh tidurnya di lantai. Orang gila, lu pikir gue gelandang. Dia baru sadar kalau mak tidurnya nggak pakai bantal. Makanya teman gue tuh tahu kalau gue tuh tidur kalau masih pakai bantal, mereka udah tahu itu Cynthia belum tidur, itu belum tidur gue. Yang bantal hijau kecil itu? Belum. Gue kalau udah tidur tuh bantal semua udah minggir. Teman makanya sebagian teman gue yang tahu gue bener nih, kalau misalnya nengok gue, oh belum tidur dia. Kenapa? No, bantal masih di kepala. Oh kenapa gitu? Kalau dia tidur bantal udah nggak ada. Itu gue. Itu dari 19 tahun yang lalu. Udah nggak bisa. Justru kalau gue pakai bantal, ini gue sakit. Oh gitu. Bukan nggak pernah bantal. Emang Ivan tidurnya bantalnya 10. Ngalang-ngalang mayat dibakar. Mayat dibakarnya kayunya berlapis-lapis kan. Dia bantal berlapis-lapis. Ya Allah, gue pertama kali nengok dia tidur, gue kaget loh. Pertama kali nengok Ivan, gue kan belum pernah nengok dia tidur. Gue bilang, ini dingin dari mana? Gue raba-raba tuh jendela kebuka. Siapa yang buka jendela ini? Gue tegur dong sebelah gue. Lu buka kaca ya, Neng? Enggak, Mak. Enggak, Bunda, gue enggak buka kaca. Siapa lagi pikiran gue? Gimana tidurnya? Enggak, gue kan tidur nih. Tidur dong. Terbangun lah gue 2:30. 2:30, setan. 2:30 loh. 2:30. Harusnya gue bangun jam 7 pagi. 2:30 gue kesentak kena kedinginan. Gue buka kaca, gue raba sambil mencium-mencium kayak orang buta. Iya, iya. Loh, kaca kebuka nih sampai buka kaca. Gue tegur sebelah gue. Siapa tuh yang dari Jakarta itu? Berasa dinginnya di gue. Gue maunya hotelnya bagus ya, kata gue. Iya, bagus. Hotel nomor 1. Bagus. Kamarnya kecil banget. Ya, gimana gak kecil yang masuk gajah? Ada Grand Hyatt, ada apa segala. Gue lupa, gue tahu Grand Hyatt masuk gede ini kan. Tapi kan gue lupa yang masuk gajah. Lu tahu dong, gua, kan gue udah lama gak ketemu Ivan dong. Dia datang, tupak. Itu orang pada ngamuk semuanya sama gue. Mana si Ivan ini, setan kali ini lagi manas-manasin ya. Emak Ivan gak mungkin datang nih ngomong. Mas, gue pada. Iya, gue nonton. Kan gue nonton ya. Iya, telah. Gue percaya gak percaya. Ya, Bun. Akhirnya gue percaya gak percaya dong. Jangan-jangan iya juga sih. Kalau sempat Ivan gak datang hari itu, gue datang ke Jakarta, gue obrak abrik sama studio, apa namanya, acara dia itu. Ya kan? Brownies. Gue ancurin semuanya. Mak, dia gak bakal datang, Mak. Cuma Mak tungguin. Gak datang, Mak. Ya Allah, itu naik 175 orang, Mak. Si Wita itu bolak-balik, bolak-balik ya cewek. Pas datang dengan dia pakai topi, udah kayak gajah. Pak-pak, untung aja gak gempa bumi. Udah kayak gempa bumi kalau udah jalan dia, Mak. Tuh haus kan? Apa itu? Dari Buala ya? Mak, itu dari Buala tuh. Oh, apalagi? Coba ulang lagi. Sekalian. Kata-katamu tadi. Karina, Karina bawa LP langsung dibuka. Nama-nama warnanya orang. Igun mah gak usah dikasih adik juga. Buka dulu dong. Lu gak dibuka. Sekarang lagi di lantai. Gue ngucapin dari siapa ini? Ibu Ala. Ibu Ala, makasih banget ya Ibu Ala. Semoga rezeki panjang umur, sehat selalu. Gak res loh, murni. Kebanjiran Hermes. Kebanjiran Hermes. Oh, banyak banget. Wow. Sesuailah minus 15. Sesuai minus 15. Pas ya, Mak? Pas. Eh, Buala bukan jawabannya. Ada lagi diem. Ada lagi diem. Ada lagi diem. Gucci. Oh. Yang ngasih gue enggak nanggung-nanggung. Iya. Gila lo yang makasih. Ibu Ala. Enggak nanggung-nanggung lo. Terkola-kola lo. Ih, bari. Ih. Ulang lagi. Hi. Wah. Mentar memang. Buta deh gua hantu. Ntar lu ke McDonald pakai ginian.
pulang. Iya dong, pakai semua harta-harta baru lo. Nah, tapi aku sedih lo. Nah, kemarin dia bilang gini. Dia bilang gini kemarin gini. Dia bilang gini, Ivan, udahlah, semua yang dari orang-orang itu aku mau sebawa lo, taruh aja di kamar ini, biar aku balik lagi ke kamar dulu. Kamar gue. Terus kata dia gini, cuma lah aku kerja di McDonald's, gak akan kepake ini. Biar nanti kalau aku jadi artis lagi akan aku pake. Aduh, seri banget ini. Beneran dulu, Pak, loh. Nangis, mas. Maksudnya, kamu nangis, kan? Berangkanlah. Berpikir kematian. Jangan kurang ajar. Lu sama kayak model sama kayak dia ini. Kemarin lagi tidur, gue lagi udah ngorok, udah mau tidur, tiba-tiba datang. Maksudnya sama Arin baru ketemu. Lu pikir gue rumah sakit ya Ivan. Udah kayak diimpus aja maknya. Ya mendingan lu jadi artis. Mendingan jadi artis kan ya, Pak. Tapi lucu lo punya dua dunia, pas landing di Hamburg langsung berubah jadi. Enggak, pokoknya gue bener. Pokoknya bener kata, emang bener kata. Jadi gini, kata bunglon itu bukan yang untuk buka gue, tapi dari segala-galanya. Ya kan? Bunda bakal balik lagi McDonald naik bus gitu. Ya kenapa enggak? Iya. Gue nggak bakal, gue tetap seperti gue apa, gue tetap seperti diri gue gitu. Maksudnya kalau gue di Indonesia, gue ini lo akan kembali ke Korla yang dulu nih. Iya. Gue gak akan berubah. Mana? Ayo, mana? Dapat adik baru lagi. Kembali ke Korla yang dulu nih. Ini Korla yang dulu nih. Ini kembali ke Korla dulu. Jadi begitu gue sampai di Jerman, gue tetap seperti biasa. Bunda Korla. Karena bagaimanapun gue udah sayang sama bos gue. Cucok ya, bos kau? Dia baik. Dia baik. Dia baik. Iping loh. Ini matching loh sama Bu lo. Ya gak sih Pak Bu? Iis, mana punyamu tadi? Ambil. Oh iya Bu Iis juga. Ambil Iis. Kau yang bergerak sana, kau yang bergerak. Itu kau yang dalamnya masker semua. Tapi cari-cari masker. Ini Bu, ini dari Bu Iis ya nih. Karena kan gue tahu nih, dia kan lihat dia live, dia kan bawaannya begini, kata gue itu kan yang hitam itu yang udah busuk kayaknya ya kan. Oh dia biru, oh dia bagus, yang biru buat gue demen beli ini sama Harani buat kebulan. Ini isinya kan lucu kan, bisa di, nah diselempangin gitu, nah gitu, iya kan. Jadi kan gue jalan kan pulang kerja. Tuh, manja. Biasa lu lari, lu lari. Tapi kan teman-teman. Tapi kan teman-teman McDonald gue kan nonton gue live, mereka tahu dong. Ya lah, si Korla ini keren banget. Ternyata teman-teman dia di Jakarta semua ngasih barang-barang berbeda. Brand-brand. Tapi kenapa McDonald dia kesannya nggak punya apa-apa? Bisa berubah bentuk. Lagi di Hamburg dia back to basic ya. Iya. Nah, begitu Jakarta langsung bintang lagi ya. Iya. Makanya temen gue bilang, gini, Korla kenapa kamu nggak diem di Indonesia aja? Saya lihat video-video kamu semuanya lagi sampai bos gue bilang ini, Korla bibi superstar katanya. Iya. Katanya gue takut lu nggak balik lagi ke McDonald. Bos gue sampai ngomong gitu loh. Gue sampai bilang gue balik. Gue takut lu gak balik lagi katanya. Terus dia kasih komen yang air. Mau kemana gue gak balik lagi. Lu pikir gue, ya biasa ngomong. Lu udah mulai kesana, otak lu ngerayap ya. Jangan ke jeruk purut lu ya. Tapi dia parah deh. Jangan kena kusir. Bercanda-bercanda ngeliatin Devano balik lagi. Is lu gak diliatin. Apalagi? Bego gak gatal kayak lu ya anjing. Gun, Abi liat gak? Gue gak gatal kayak lu. Abi serta liat gak? Hah? Abi liat gak? Ada ngetes gak? Gara-gara Abi, ya ampun jam 2 gue dibangunin. Dia ngeliat itu. Terus gimana? Beban aja. Biar aja. Ih, so cantik lo balik lo kan. Abi tahu enggak lo jadi artis? Tahu lah, tahu enggak tahu. Oh. Tahu bener. Masa malah dia bilang, katanya. Ha, tapi panjang. Tetap gue ngelapor, tetap ngelapor. Sebagai istri setia. Ini musik terbaru aku. Ember. Artinya ya dari Surabaya
Medan, Jakarta, belum ketemu. Gading. Gak ada. Di mana Bun ya Sersan? Hah? Si Adanya di mana Bun? Si Adi itu sebenarnya khayalan. Gak ada. Gak ada. Ada Bun. Mana mana? Begitu Syuli. Ivan kan orangnya buta. Ada gak Bun? Siapa lagi? Berkadot loh. Belum berkadot loh. Berapa kali? Gak apa-apa. Parfum. Ngasih dari lagi itu, dari siapa ini? Yuk, dari Sela. Dari Mbak Sela, kalau nggak mau gue bawa nih. Kalau nggak mau. Kalau nggak mau. Kalau nggak mau. Kalau nggak mau. Kalau udah Sela cukup Sela ya. Dia wangi kali. Sela udah Sela. Baru mandi ya Bun. Udah Sela cukup. Bunda, kalau ini kan Bunda pakai kerja. Iya, tapi udah cukup, udah cukup, udah. Jangan terlalu wangi lah Mak. Lu pake aroma-aroma burger aja. Itu baru tuh, paling manja baru. Manja loh, gue gak ngerti lagi nih parfumnya aja udah gini. Orang kemarin konser kan, konser pertama gue kasih minyak wangi, baunya cereng. Konser kedua ditukar sama Yuni. Ada baunya ini. Dia. Udah ngerti minyak wangi mehong. Coba, emaknya kan gini-gini tawangi. Wangi apa ini ah? Dia tahu di Paris lu tahu lah. Iya mbak Ember. Kelihatan nggak lo? Sini bantuin bro. Ya itu bener yang tadi. Nah, ini bener ini. Apa mam? Serinya baca dong, katanya bisa bahasa Perancis. Mana yang mana? Itu ada judulnya. Gak kelihatan kan buta tadi. Iya, namanya. Nih, edisi terbaru loh. Loh, di tengah ini. Kebalik. Ntar pecah, kebalik, mana? Nah. Eh, ya Allah. Coba semprot. Mama gel. Aja ini Bun disimpan. Tunggu, limpaskan kemari. Ya, sebenarnya tau enggak kenapa dia cuma nyemprot sekali terus gini? Kenapa? Biar irit. Emangnya Ivan. Lu tahu dong Ivan pakai parfum udah kayak minyak oli gila. Lu kayak minyak angin dikasih. Lu pakai minyak dia ngasih parfum. Kalau konser gimana gua akan kembali. Pasang. Nih parfum, ini ceritanya. Udah pakai baju. Gua pakai parfum namanya gua begini kan. Terus udah gitu. Sini, Mak. Aduh, ini enak banget. Ini rambut gimana sih? Lu ngejerit bener dong, ini rambut. Naikin. Ini naikin. Nih, lu naikin. Mana parfum? Ya kan dia nyanyi ya, dia kasih parfum ya, kan biar wangi. Kalau bisa mata gue buta. Iya, kalau penyanyi gini biar lewat tuh ya. Lu duduk. Lu lewat. Lu gue. Ya oke. Okay. Lu gue. Benang. Gue Ivan. Memang begitu mah jadi penyanyi. Iya, Ivan. Sabar. Sini mah. Aduh ya Allah. Rambut. Heeh. Naikin rambutnya. Ini mana ini? Sini. Ya, ini artis ya, mulai panggung. Lu jangan bikin malu gue. Panggung udah pakai parfum. Mana parfum? Soalnya kalau artis tuh, lu lewat nih, lu di sini nih, ini orang nih kerumunan. Gue lewat. Gue udah 10 menit. Iya, tapi kan istirahat. Gue masih ada. Iya dong. Tapi paling enak begini kan? Coba diam duduk, nyender coba. Lu tuh pabrik. Gini. Iya dikasih gue bukan parfum sembarangan. Apa kabar Mak? Iya. Enaknya ya Allah ya Tuhan. Dia dibandingin nenek-nenek kan berdiri. Iya. Ini namanya rambut. Dia pikir rambut gua akar. Dia pikir kali rambut gua akar apa kangkung akar kali ya? Dia parut semua kan numpak. Reva ikut dong gue. Ada sesuatu kayaknya ke atas gitu. Suntik. Oh suntik. Mana itu? Jenny. Jen udah dibilangin ya. Jen. Coba Jen. Lagi live nanti aja. Nanti aja. Lagi live. Lagi live nanti keluar. Suntik dulu gajahnya. Gajahnya suntik dulu deh. Hah? Dipakai
Waktu show, iya. Makasih ya sayang, anak bunda sini saya makasih. Cuma akrabe, apa itu? Baca dong bahasa Prancisnya tuh. Apaan sih akrabe istrinya? Udah, gak usah kasih-kasih lagi. Adalah, udah banyak, ini pake. Udah banyak bener lu kasih gue. Ya. Ini gue pake. Lu gak usah kasih-kasih, udah banyak bener lu kasih gue. Udah, itu kali ini edisian. Ya udah di itu aja, di dipajang aja. Bon, enggak. Itu lu bawa pulang kalau ketemu Abi. Iya. Iya, bun. Semprotnya di sini. Nanti di lubang-lubangnya gue masukin. Di lubangnya gue masukin. Gue masukin ke lubang. Biar Abi makin kelepek-kelepek. Biar gue ngangkang itu kelepek-kelepek. Kalau iya, nggak usah gini-gini lagi, masuk ke lubang parfumnya, kepala parfum masuk ke dalam, semprotkan prak gitu. Jadi pas gue ngangkang, prak. Iya kan? Pedes dong, Bun. Pedes. Nggak pedes. Abinya kewalahan. Udah malam, Bun, tidur. Rame kali malam ini. Rame ya. Malam kita nggak tidur, begadang terus. Udah mau pulang dia ntar besok. Enggak, udah ngantuk belum nenek-nenek? Belum. Yang kurang ajar mulut. Ya memang udah nenek-nenek. Bawa sana parfum emaknya. Ya, Mak, sini, Mak. Emaknya. Bawa ke sana. Bapak siapa, Mak? Kok bapaknya Korea kayaknya deh. Oh, iya. Bapaknya Korea. Nana. Oke, Ger. Status kan. Kalau mau pulang. Siapa itu? Siapa anaknya? Anak mama. Tapi enak parfum jujur. Enak wanginya. Kok lu pinter milihnya? Tahun depan lu tarik. Kalau yang dari Jepang. Enggak, gua nanti mau nanti gua kayaknya gua mau gua tarik dari nanti kalau gua ini. Mulai-mulai mau botok. Masih itu enggak? Masih bekas enggak yang kasih? Hah? Enggak ya. Bekan. Nanti gue mau tarik ini nanti. Masih. Dia pulang kan. Made in Turkey. Iya sih, Bun. Made in Turkey. Kayaknya iya sih. Bunda bisa katanya mau ke Takengo. Emang tadinya iya. Tapi kan Takengo mau Bunda sewa. Iya. Kemarinnya katanya show dulu baru off. Tapi sebenarnya enggak, ini ceritanya Ivan salah. Maksud Ivan katanya gini, "Mak, lu pakai muka lu dulu yang itu. Entar lu pulang baru operasi." Iya. Lagi sakit-sakit lu. Orang gila. Gue kalau nggak tau begini ngapain gue harus cari ini namanya mau buat acara ya gue harus cantik dong. Masa cuma dia dong operasi dong gue enggak. Oh enggak iya dah mati gue. Langsung gue cari dong dokter buat dong saya paling cantik sedunia. Itu mata balik lagi karena jahitannya dilepas sama dia. Oh, tangannya gatel. Oh, ini Bun, ini. Makanya kayak enggak dioperasi nanti. Nih. Iya. Masih ada benang ya? Tapi ini mah udah ini udah sembuh. Ini udah sembuh. Jangan dipegang-pegang. Sebentar. Enggak, kalau dilepas. Di hari ketiga udah bisa lepas perban hidup. Serius? Sekarang dia emang ngarang. Sebenarnya yang kalau kemarin nggak pakai eyeshadow dulu, kecuali kalau pas lagi nyanyi itu lebih keren. Lu karena ini gatal banget. Gua tangannya jangan dipegang. Megang sate, abis megang apa? Belum kenal lo sejarahnya. Ya, itu kan tiga hari kan, lepas perban. Ternyata langsung follow gue di Instagram. Duh kaget dong nengok penonton gue. Terus, ini manusia dari mana kok penontonnya gue enggak bener. Udah 150k kata dia. Dia akhirnya dia serang, tiba-tiba matanya ngelirik hidung gue. Hidung gue baru kemarin baru dioperasi. Paginya perbannya gue buka. Hah? As alamat Bun, mereng. Cengong sih lu jangan. Enggak, tapi ini enggak mereng karena ini tulang dari hidung. Ini enggak silikon, enggak alamat. Bunda, aku mau bilang dokter Bunda tuh best loh. Iya loh. Karena rasa kali nih. Ember ya. 3 hari dia. Iyalah, dia beda. Dia udah murah, bagus, makanya aku heran. Enggak, tapi ini kalau mata sih, dia sih. Dia sih. Ini harus ke Turki tapi. Enggak ada. Terus mursid dia apa? Dia dari hidung. Mursid sekarang tuh. Dia dari hidung langsung. Dia dari hidung. Dia ambil tulang gue. Tergantung dokter. Gue bilang sama dokternya, "Dokter, ini dari mana ini?" Karena gue enggak gue enggak mau pakai silikon, enggak mau pakai telinga, pakai. Akhirnya dia bilang, "Gue pakai hidung kamu sendiri, pakai tulang dari hidung." Dari yang mana? Dari yang begininya diambil sama dia. Makanya kan ada sekarang model baru. Gua ikut Bunda aja daripada ikut lu. Model baru. Dia bisa pakai tulang hidung. Dia bisa, mau coba lihat. Dia bisa. Panjang. Ini dia bisa ini. Ini dia bisa. Oh, ini dia bisa ini. Coba. Dia bisa ini. Permak deh. Iis bisa nggak? Iis bisa nih, Iis bisa. Ini ada nih. Iis nggak usah, udah nggak usah. Ini nanti sama dia diambil dikikis.
dibentuk lagi. Nah, hidung kita di sini yang tadinya dagingnya padat, itu sama dia daripada dia itu mungkin dia laser kumis. Jangan kumisnya membawa rezeki loh. Membawa rezeki ya kan, Ma? Kumisnya membawa hoki loh. Jangan. Hidungnya udah bagus, jangan. Jangan. Bagus. Hidung hoki. Hidungnya udah bagus. Kapan? Tapi kapan? Bunda luar biasa. Bagus. Oh, Dani, kemarin kalau kemarin bilang kalau ini. Lu tahu waktu pertama kali gua operasi ini gua ke dalam banget loh. Sampai gue pikir, kok hidung gue kok mangap banget, beda. Kok atas beda. Banget beda. Bunda cari sendiri ya? Dapat sendiri, itu kan gue kan 4 gue cari tuh, pertama 4. Gak ada yang respon, gak taunya bunda ini siapa ya kan. Gak tau, gak ada yang respon. Nah dia tuh udah respon 6 bulan yang lalu. Hari gue ngobrol sama dia, nanti saya punya rencana. Karena dia mintanya memang, dari dulu memang harganya segitu, gak pernah kurang. Dia bilang, ya pokoknya gue kasih sama lu 3,5 deh, tadinya 4,000. Ya udah gue hantam langsung ke sana. Gue tengok memang semua orang sama. Gue bilang gue minta seperti ini, begini, 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 gue cerewet. Ya udah, mangap tuh hidung. Tapi Indah nggak pakai penginapan ini orang itu? Pakai penginapan semua dari mulai. Itu plus segitu. Semua 300. Udah termasuk hotel 6 hari. Udah termasuk hotel 6 hari. Itu murah banget, Bu. Murah bener. 6 hari dari hotel, lu dijemput airport sampai ke hotel. Sampai di hotel lu diantar lagi dengan mobil dia sampai ke rumah sakit. Satu malam saya nggak kubayar sama dia semua. Dokternya apa sih, Bunda? Banjir dokternya. Lu follow di akun gue. Akun lu gua udah follow dari dulu. Cari dokternya. Apa namanya siapa? Sini. Lu buka akun IG gue. Itu dokternya memang luar biasa. Baik banget. Baik banget. Makanya mak, karena bagus. Gun, ini mat banget loh. Emang bandit lo dokternya. Tapi benar itu ya. Mengganggu kan? Enggak, ini kan memang lama-lama hilang. Dokternya bandit memang. Apa saya mau kopi? Udah dulu ya, ini live-nya Bunda udahkan dulu. Bye.